don't know, baby, when you love me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And I don't say if I had a mind. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you understand. Yeah. You oh my go God. Follow, no matter how far. If life is a movie or you're the best part. Saya stop dulu karena saya nggak nekan tombol. Saya pembawa acaranya ya. Oke. Okay. Boleh. Pembawa acaranya Boleh. Saya akan acara babak ini. Ya, silahkan. Nama siapa, brother? Nama saya Julandri Mustafa. Dari mana? Dari Kupang. Hey, Kupang. Panggilannya jadi siapa? Panggilannya? Julandri. 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 Ya. Ingat kan tadi saya muter duluan ya. Harus banget. Harus amat. Suara kamu tuh bahaya banget. Bahaya banget. Ya. Begitu mudahnya kamu melelehkan hati wanita. Ya. Terima kasih. Buktinya tadi saya dan Coach Anggun yang langsung muter. Ya, mereka masih mikir-mikir dulu. Mulai komplotan. Ini dua ini masih mikir-mikir dulu nih, krucil-krucil ini. Mikir-mikir sama ngedengerin, menikmati tuh beda loh. Iya. Giliran. Oh iya, silakan, maaf. Saya. Iya, Coach Arman, tolong diamankan dulu ini. Coach oh iya, Arman. Iya. Diamankan dulu ya. Sekarang Coach Titu dulu. Nah, kasih waktu. Terima kasih. Kamu memerlukan sentuhan tangan wanita dewasa. Betul. Oh. Yang mengerti betul apa yang diinginkan oleh seorang seperti kamu. Terima kasih. Ya. Coach Titi udah? Lalu. Belum. Aduh, belum. Maaf penonton, saya salah. Silakan Coach Titi, silakan. Aduh. Apa lagi nih? Ya. Mau baca puisi, Dikasih nomor telepon. Ngasih nomor handphone atau ngasih putar. Alamat rumah. Saya tinggal catat nama kamu nih di sini nih. Masih ingat kan namanya tadi siapa? Saya Julandri. Nama kamu sudah ada di ujung nama saya, Julandri. Betul. Titik Dwi Julandri. Benar juga. Oke, terima kasih. Sekian. Oh, udah. Terima kasih, Coach Anggun, silakan. Julandri. Ya, Coach. Kamu suaranya keren sekali. Terima kasih, Coach. Dan yang aku suka begitu aku muter, aku lihat kalau kamu tuh nyanyinya secara natural. Kayak gak ada beban gitu loh. Nyanyinya tuh gampang, semuanya mengalir. Dan kamu bikin eye contact ke aku, bikin aku merasa, aduh kayaknya dia nyanyinya buat aku deh. Wah, rayuannya maut semua dan, ya, Coaches ya. Karena suka gaya-gaya kamu yang begini. Aduh,
tadi pokoknya kesannya tuh enjoy banget di atas panggung. Seneng, seneng banget. Kesannya tuh semuanya tuh mengalir. Mengalir tanpa beban, tanpa... Dan walaupun nyanyinya tuh sebenarnya... Sebenarnya itu kan susah ya, tapi suara kamu tinggi banget buat laki-laki. Yep. Dan berwarna. Dan ada sesuatunya, ada sesuatu yang kayak ada twistnya yang bikin... apa sih? Pokoknya kayak ada garam. Ada lada, ada merica, ada semua bumbu-bumbu tuh dibasukin di rumah di suaranya kamu. Suara kamu tuh benar-benar legit, empuk, bulat. Ngomong-ngomong, kamu dari Kupang? Iya, dari Kupang. Dari Kupang banyak banget ya datangnya ya, dari. Iya, Kupang banyak banget. Aku pengen tahu ada nggak sih musisi Indonesia yang terkenal dari Kupang? Musisi dari Kupang ada. Siapa tuh? Penyanyi muda, ya. Ada Amnes Kamali, ya, Amnes. Mario Clau, dan juga Marion Jola. Oh, ya. Pas banget. Aduh. Ini ada supporter spesial nih, Jo. Halo. Halo. Teman main dari kecil. Halo. 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 Oh ternyata ini diri. Ini temannya Kak Omes sama temannya Juliandri. Oh my God. Kita bertiga berteman dari kecil. Kecilnya beda tahun ya Mes ya? Beda tahun ya. Ya mereka SD, gue SMA kelas 3. Bener kakak kelas. Ya ampun. Lucu nih duet. Nah. Ya, ya. Kayaknya harus. Duet nih kayaknya harus nih. Duet apa? Ada lagu gak lagu dari kecil? Lagu Kupang dong. Lagu Kupang. Iya. Boleh. Kupang. Siap. Omes jadi penari latar. Besok, besok jangan bilang tanah timur sonde baik. Berdiri dong, berdiri semuanya. Situ, lu diam dulu di situ. Oke, diam aja. Iya, iya, okay. Iya Kang, siap. Silakan Juliandri, mau milih siapa? Lu, om lu, kita belum. Kasihan itu. Kasihan, sorry maaf. Oke, okay, silakan Vidi Nino. Hai Juliandri. Halo. Akhirnya kita Juliandri, lu tau gak ya? Marion Zola tuh siapa yang Nino? Apaan sih? Loh, kan lu bikinin lagu buat Nino. Iya benar. Nah, dibuatin lagu sama kan Nino. Ya, loh, emang apanya panik sih? Semuanya, tenang dong, panik sih. Iya, enggak, jadi maksudnya adalah... Udah ngerti banget gimana orang Kupang tuh kayak ada sama musik tuh gitu, bukan cuma sekedar suka aja tapi bener-bener cinta sama musik kayak apa namanya proses ngerjain lagu buat Lala kemarin rekaman kemarin kita tuh bener-bener jadi tahu gimana kemarin terus jadi ini ceritanya kemarin kita mengerjakan lagu bareng rekaman bareng ya, terus jadi tahu banget gimana orang Kupang tuh segitu passionate-nya sama musik. Oh, jadi berarti Kupang tuh coach, semuanya sama maksudnya apa? Jadi semuanya orang Kupang bukan 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 maksudnya Kupang. Ya kita tadi ngeliat mereka nyanyi berdua punya passion yang sama. Gak coach, gini loh, tapi banyak gak gini Juliandri kan sama Lala kan udah temen lama chemistry-nya udah ada. Nah tata Lala tuh waktu kerja sama Nino dan sempat waktu itu beberapa dapet. Tuh chemistry juga dapat. Jadi maksudnya apa yang diumumkan kan kayak loh kok bisa nyambung nya tuh jembatannya tuh pas. Udah ada nah. Gitu loh. Ya enggak sih? Iya, iya. Karena Pak. Kamu tapi waktu kerja sama Nino nyaman ya? Oh iya, nyaman banget kan. Nino juga nyaman ya? Nyaman dong. Itu chemistry ya. Chemistry ya kan. Susah loh didapatnya. Dan kita rasa kayaknya kita bisa punya chemistry yang sama juga sama Juliandri nanti. Iya kan? Lala sama Nino tuh saking nyaman sampai digosipin pacaran. Oh gitu. Anda pembawa acara musik atau pembawa acara infotainment nih? Kayaknya udah ngerti, Kang gak usah di-state gitu loh. Gak usah di-state yang obvious gitu. Jadi gini, bolehkah kita kembali ke fokus yang sebenarnya? Boleh, exactly. boleh. Ya. Jadi, Juliandri, tadi kan Coach Anggun sama Coach Siti udah banyak sekali berkata-kata. Kalau kita ngerasa apapun yang pengen kita omongin, itu udah ada di lagu kamu tadi, kamu nyanyiin ke kita. If life is a movie, ya lo best partnya. Ah, satu itu. Six. Yang berikutnya, if you love me, won't you say something? Kita cinta sama suara lo, kita cinta sama
bakat lo dan kita pengen lo ada di tim Vidino. Udah kan? Gak banyak kan? Oke, kalau begitu Jul akan menentukan. Yep. Lalu, kita ke belakang. Tepuk tangan dulu dong untuk Marian Jola. Kasih semangat lagi buat Jul. Terima kasih. Nah, Mer, sekarang gua pembawa acaranya. Silakan host. Yo, silakan host. Oke, Juliandri. Ya, yang paling terpenting adalah yang tadi gua bilang, hati lu yang berkata mau ke siapa, silakan lu pilih. Oke? Siap? Siap. Siap? Siap. Siap. Mau langsung atau mau mikir dulu? Langsung. Langsung. Oke. Okay. Langsung ngomong aja gitu. Oh, udah, ayo ayo buruan, Masya Allah. Ya. Boleh ke depan, Mas? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Makanya gue nanya gini, mau cara lu apa? Bisa nyamperin, bisa ngomong, mau lu apa? Hampirin. Nyamperin. Nyamperin ya. Oke. Oke, siap. Aduh, tangannya nunjuk ke mana tadi? Tadi enggak mau nyamperin. Jelatri, thank you so much. Thank you so much. Aduh. Gimana nih? Thank you. Ini bakal serap apa gue cara membuat serangan sih. Pemirsa, akhirnya seorang Titi DJ mendapatkan berondong juga. Selamat. Emang. Jelatri. Setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini. Yeay! Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Bye!